Selepas lama menantikan, kita akan terus ke episod ke-29 drama siri Aku Pilih Lagi. So, jom kita tonton. Macam gitu je dia nak rujuk semula. Ingat apa? Ingat dia boleh senang-senang lupakan segala perbuatan Aidan sebelum ni. Walaupun ada anak yang mungkin dapat menyatukan hubungan mereka semula. Anak tu dah besar dah pun. Kiranya kalau kita fikir balik, anak tu hasil apa, perkongsian hidup Aidan dan dia sebelum ni. Tapi anak tu, Mariam, tak pernah rasa kewujudan seorang ayah yang bernama Aidan sebelum ni. Jadi itulah, kalaupun Aidan ni bekas suaminya, kalau dia tahu tentang tanggungjawab yang Mariam tu sebenarnya anak hasil hubungan mereka, dia pun tahulah, cubalah nak jenguk anak dia sebelum ni, daripada masa baru lahir sampailah dia besar. Lepas tu dia nak wujud macam tu je, nak cuba ngorak balik dia. Ada korang nak ke dia satu semula dengan Aidan? Baiklah, itu saja untuk kali ini. Korang komen di ruangan komen di bawah, korang nak Aidan dengan dia dengan Aidan ke, ataupun dia dengan Zikri, ataupun dia terus menjanda sampai ke akhir hayat.